Beginilah areal persawahan Nan Hijau di Kampung Sabin. Suasana areal persawahan ini bernuansa sebuah kampung yang berada di Ubud, Bali atau Pulau Dewata. Namun jangan salah, areal sawah ini padahal berada di Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, Kampung Sabin ini belakangan sangat viral bagi masyarakat Jawa Barat khususnya di Cirebon. Pasalnya tempat ini menyuguhkan suasana berbeda, di mana masyarakat Cirebon yang datang ke Kampung Sabin ini seakan-akan tengah berwisata di Ubud Pulau Bali. Berbagai ornamen dan seluruh desain di Kampung Sabin ini dikemas sedemikian rupa seperti suasana di kampung-kampung yang ada di Pulau Bali. Hal ini pun banyak dimanfaatkan masyarakat Cirebon dan sekitarnya untuk sekedar menikmati suasana layaknya di Bali, dan juga tak ketinggalan bersuah foto sekedar untuk menambah koleksi foto di medsos maupun pajang status medsos seperti berada di Bali. Bahkan pengunjung yang belum pernah ke Bali, dengan mengunjungi tempat wisata Kampung Sabin ini dapat merasakan suasana wisata di Bali. Pengunjung pun bisa memesan makanan atau minuman di tempat ini sambil menikmati di beberapa spot yang disediakan sekitar Kampung Sabin yang berada di atas areal persawahan ini. Pihak pengelola Kampung Sabin ini memang memudahkan bagi masyarakat yang ingin berwisata ke Bali, namun dengan berbagai keterbatasan terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga jarak ke Bali cukup jauh dan membutuhkan biaya tak sedikit, Kampung Sabin ini menawarkan solusi. Cukup dengan Rp20.000 untuk weekday dan Rp30.000 untuk weekend per orang, plus voucher makanan atau minuman, pengunjung bisa menikmati seluruh spot yang bernuansa Bali di Kampung Sabin ini. Kenapa sih Bu dipilihnya di sini, apa ini? Ya penasaran aja gitu. Penasaran kenapa? Lagi viral tempatnya. Lagi viral. Oh. Pak Ibnu dari mana, Pak? Dari Gresik, Cirebon. Dari Gresik, Cirebon. Ini sama siapa aja di sini? Istri dan anak. Sama keluarga ya. Pak, ini liburan kenapa nih memilih liburan ke sini, apa ini Pak? Ya penasaran aja sih, yang lagi viral wisata. Oh gitu, nuansanya unik atau gimana? Iya unik. Apa yang dirasakan ketika masuk ke sini? Di Bali lah. Gak usah jauh-jauh ke Bali ya, jadi langsung ke Bali, belum keturutannya, alhamdulillah di sini udah. Oh di sini, udah mewakili suasana Bali ini? Iya. Jadi konsep awal kita membuat Kampung Sabin ini adalah yang pertama kita menangkap peluang di masa pandemi seperti ini, kan orang dibatasi lah gitu ya untuk berwisata. Dan biasanya kalau orang-orang dalam negeri impiannya mereka wisatanya pengen ke Bali, bukan? Nah saat di masa pandemi seperti ini tentu ada batasan untuk orang bisa berangkat ke sana, sehingga akhirnya kami menawarkan nggak perlu jauh-jauh ke Bali, di Jawa Barat pun, yaitu tepatnya di Cirebon. Bapak Ibu, para pengunjung bisa merasakan sensasi Bali seperti halnya di Ubud, seperti itu konsepnya. Nah, bagi masyarakat yang ingin wisata ke Bali, namun terkendala jarak ataupun masih dibatasi pandemi, maka Kampung Sabin Cirebon ini mungkin bisa mengobati untuk berwisata ke Bali. Namun tentunya tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, karena pengelola pun menerapkan aturan protokol kesehatan kepada seluruh pengunjung dan membatasi kapasitas pengunjung.